Halo guys, selamat datang kembali di channel Now Film. Hari-hari hujan. Dan di video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World terbaru, yaitu Perfect World episode 35 atau When We CG episode 35. Yang dimana pada Perfect World episode 35 ini menceritakan Si Hao yang kembali lagi bertarung melawan Musang yang sengaja memancing Si Hao membuka jalan surgawi ke-10-nya untuk membuka gerbang sarang Whale Rock. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di sini Monu mengajari Si Hao mantra untuk mengontrol batu dewa. Dan orang yang menjadi sasaran percobaan pertama adalah Tuan Unicorn sampai terlepas tanduknya. Kemudian orang yang bernama Tuan Jiao, dan kemudian orang yang berada di atas awan. Dan setelah itu pun semua harta tulang mereka dirampas oleh Monu ini. Kemudian Monu bertanya apakah ada orang lain yang membuat Si Hao kesal untuk target selanjutnya. Dan di sini Si Hao langsung berpikir Musang sebagai target selanjutnya. Si Hao yang sudah berada di ranah transformasi roh tahap spiritualisasi tubuh pun langsung menghampiri Musang. Dan saat Musang menyerang Si Hao, Monu pun kembali menggunakan mantranya mengontrol batu dewa untuk menyerang Musang tepat di dadanya. Dan tak lupa juga dia mengambil kantong milik Musang tersebut. Di saat Si Hao dan Monu sedang melakukan pembagian harta tulang rampasan hasil rampasan tadi, di sini Monu mengambil sesuatu. Si Hao yang menyadari bahwa itu adalah sisa sisik Whale Rock, langsung mencoba merebutnya dan berkata kepada Monu bahwa dia tak bodoh. Melihat ketika orang tadi yang datang, Monu sedikit merayu Si Hao agar lengah. Kemudian dia mengambil sisik Whale Rock dan pergi, sedangkan harta sisanya dia tinggalkan untuk Si Hao. Kemudian tiga orang tadi menghampiri Si Hao dan menyuruh Si Hao memberitahu di mana Monu berada dan meminta harta mereka dikembalikan lagi. Di sini Tuan Jiao berkata bahwa mereka adalah master terhormat dan menghadapi seorang bocah yang belum menyelesaikan ranah transformasi seperti Si Hao pun akan mudah bagi mereka. Si Hao pun tak tinggal diam begitu saja dan langsung balik menyerang mereka semua. Namun di sini Si Hao terlihat sangat tertekan dan tak berdaya. Dan tak lama kemudian, Musang pun juga datang ke tempat tersebut. Si Hao yang melihat Musang datang pun langsung menemukan ide. Si Hao memanggil Musang dengan sebutan kakak dan berkata bahwa Si Hao sudah memancing tiga orang itu ke tempat tersebut dan meminta Musang menyingkirkan mereka semua karena Si Hao sudah mendapat harta bagus. Tuan Unicorn yang mendengar itu pun menganggap Musang dan Si Hao bersekongkol sehingga dia menyerang Musang. Si Hao pun melemparkan kantong milik Musang kepada Musang agar lebih meyakinkan bahwa mereka bersekongkol. Akhirnya mereka bertiga terprovokasi oleh akal-akalan Si Hao ini sehingga mereka langsung menyerang Musang bersamaan. Hai.
Saat itulah Xiao mengambil kesempatan dengan membuka jalan surgawi ke-10-nya kemudian pergi meninggalkan mereka masuk ke dalam air. Musang pun mengeluarkan kekuatan ace-nya untuk menghentikan serangan mereka bertiga tadi, dan kemudian mencari si Hao yang masuk ke dalam lautan. Namun bersamaan dengan itu terlihat sarang Welrock, dan Tuan Xiao baru menyadari bahwa barusan si Hao membuka jalan surgawi ke-10 yang bisa membuat sarang Welrock terbuka. Sementara di tempat lain terlihat Xi dan tetua kuil suci yang sedang berjalan di sebuah hutan. Di sini Xi mencoba menyerang tetua tersebut dari belakang. Namun tetua itu masih bisa menahan serangan Xi dengan akar pohon. Di sini tetua kuil suci mengatakan bahwa apa yang dipelajari Xi belum cukup dan mengatakan Xi terlalu pemarah. Beliau juga menjelaskan bahwa tidur, berbaring dan duduk adalah juga termasuk latihan. Bahkan bunga dan rumput semuanya mengandung kebenaran aliran Taoism. Beliau meminta agar Xi belajar hidup berdampingan dengan mereka dan jangan melukai satu sama lain. Di sini Xi berkata memang apa yang dikatakan tetua adalah benar, namun tetua memiliki kekuatan yang lebih kuat dan ranah yang lebih tinggi. Dan jika Xi memiliki ranah seperti beliau, maka dia bisa membuat tanaman di sekitar tunduk dan secara alami tak perlu melukai tanaman. Itulah yang Xi sadari dan meminta tetua menguji Xi kembali. Dan saat Xi menyerang tetua tersebut, terlihat tongkatnya tembus tanpa menyentuh tetua kuil suci tersebut. Di sini tetua mengatakan jika ucapan Xi memang benar, namun beliau hanya ingin orang tak saling menyakiti. Dan selama di hati Xi tak ada niatan menyakiti orang lain, maka secara alami tak akan terluka oleh pihak lain. Di sini Xi sudah mulai menyadari perkataan tetua tersebut dengan membuat retak daun wadah air yang dipegang tetua kuil suci. Dan Xi berkata bahwa saat barusan menyerang memang dia tidak ada niatan untuk menyakiti tetua sedikit pun sehingga bisa membuat sayatan di daun tersebut. Kemudian di dalam air, Xi Hao kembali ke gua pilar matahari. Di sini Xiao merasa kesal karena sebagai master muda tertinggi yang bermartabat, bisa-bisanya ditipu oleh penyihir wanita seperti Monu. Dan Xiao pun juga tak menyangka ternyata banyak orang yang juga menginginkan jurus Welrock. Karena itulah Xiao memutuskan untuk terus berlatih. Di sini juga Si Hao baru menyadari bahwa Welrock berkultivasi di gua pilar matahari. Dan ternyata tak sengaja Si Hao sudah berjalan kembali di jalan kultivasi Welrock. Setelah berlatih, Si Hao sekarang sudah mencapai ranah transformasi roh tahap pembentukan kembali tubuh sejati. Dan kemudian pergi keluar. Bahkan di sini Si Hao sudah bertekad, jika dia dikepung lagi seperti sebelumnya, maka dia tak akan pergi lagi. Melihat turun sarang Welrock pun, akhirnya Xiao menuju ke tempat tersebut karena merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke sana. Xiao sudah berada di tempat tadi dan mencoba memahami runnya. Tiba-tiba Musang datang lagi, diikuti 3 orang tadi. Karena tak ingin berdebat lebih panjang, Musang pun kembali menyerang Xiao. Dan pertarungan pun terjadi lagi. Setelah itu 3 orang tadi juga langsung menyerang Xi Hao secara bersamaan.
Namun dengan pedangnya, Si Hao dengan mudah menangkisnya. Di sini Mo Shang menggunakan umpak laut untuk menyerang Si Hao. Saat Si Hao akan membuka jalan surgawi ke-10, Yun Chi pun datang dan memperingatkan Si Hao agar tak membuka jalan surgawi ke-10. Karena tujuan mereka memang memancing Si Hao membuka jalan surgawi ke-10 agar gerbang sarang Welrock terbuka. Mo Shang yang melihat Yun Chi berpihak kepada Si Hao pun semakin kesal dan menyerang mereka berdua. Saat Si Hao bertanya apa yang sebenarnya terjadi, di sini Yun Chi mengatakan bahwa jalan surgawi ke-10 milik Si Hao lah yang hanya bisa membuka jalan menuju sarang Welrock. Dan itulah mengapa mereka memaksa Si Hao membuka jalan surgawi ke-10. Dan saat gerbang terbuka, mereka akan membunuh Si Hao. Mendengar itu, Si Hao pun malah kembali membuka jalan surgawi ke-10-nya dan menyerap serangan dari Mo Shang. Setelah itu, Si Hao pun langsung terbang menuju sarang Welrock dan meninggalkan Yun Chi. Dan melihat segel istana Welrock terbuka, semua orang pun juga langsung menuju tempat tersebut. Di sini pun Yun Chi juga langsung menyuruh anak buahnya yang sudah mencarinya langsung masuk ke sarang Welrock yang sudah terbuka. Dan di Prefect episode 36 minggu depan, terlihat semua orang berada di istana sarang Welrock. Terlihat Si Hao yang kembali bertarung dengan Mo Shang dan menyelamatkan Yun Chi, serta Si Hao yang berhasil mendapatkan teknik harta burung Welrock. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 35 ini. Semoga kalian menyukai cara Mimin membawakannya. Dan bagaimana perjuangan Si Hao yang semakin OP, kita tunggu saja di Perfect World episode 36 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.